Ajang Mobile World Congress atau MWC 2024 kembali digelar mulai hari ini, Senin 26 Februari, hingga Kamis 29 Februari di Barcelona, Spanyol. Perhelatan akbar yang mempertemukan industri komunikasi seluler tersebut diperkirakan bakal dihadiri lebih dari 95.000 pengunjung pada tahun ini. Berdasarkan pantauan bisnis, ribuan orang menghadiri ajang yang selalu ditunggu-tunggu oleh para industri komunikasi seluler tersebut. Salah satunya datang dari Huawei. Perusahaan teknologi asal Cina ini fokus menampilkan inovasi AI dalam MWC 2024. Tak heran, stand Huawei di ajang MWC 2024 Barcelona ramai dikunjungi oleh pengunjung. Salah satu hal menarik yang ditemui adalah bagaimana Huawei mengembangkan AI dengan pangu models untuk berbagai kebutuhan termasuk di dalamnya kebutuhan industri. Salah satu model pengembangan AI untuk kebutuhan industri diperlihatkan di stand Huawei, yakni bagaimana model pangu dikembangkan untuk industri logistik ataupun manufaktur. Model AI ini membantu mengendalikan pergerakan mesin hanya dengan melakukan komunikasi via chatbox. Diharapkan inovasi ini mendukung klien industri, serta merealisasikan potensi kecerdasan buatan untuk pertumbuhan transformatif di berbagai jenis sektor. Adapun MWC 2024 akan menghadirkan lebih dari 1.100 pembicara akan mengisi 17 panggung yang ada di area MWC 2024 Fira Barcelona Gran Via. Ada 6 tema sentral yang akan berkembang di event tersebut, yaitu 5G and Beyond, Connecting Everything, Humanizing AI, Manufacturing DX, Game Changers, dan Our Digital DNA.